Pada kesempatan ini, kita akan belajar menghapus artikel yang telah lama atau artikel yang tidak ingin kita publikasikan. Pertama, pastikan Anda telah login ke blogger Anda, lalu saya klik New Post. Pada halaman New Post, kita klik Edit Post. Di sini saya akan menghapus halaman pertama saya, lalu saya klik Delete Selected. Setelah itu, blogger akan menanyakan kembali apakah Anda yakin untuk menghapus artikel ini. Ya, saya yakin. Lalu saya klik OK. Setelah saya klik, artikel yang kita hapus telah terhapus. Untuk melihatnya, kita klik View Blog. Pada Blog Archive, tidak ada lagi artikel-artikel lain kecuali cara mengembed video dari situs YouTube. Berarti, artikel lain telah terhapus.